Salah sahiji pipa cai milik Perumda Tirta Raharja di Lelewek Soreang, Kabupaten Bandung, bocor tepi kan nyemprot anu jangkungna meh 5 meter kawa cai mancur. Lian tikungsi ngeum akses jalan eta cai ge limpas tepi kan ngeum sababaraha rumah warga di sabudereunana. Dina emprona ka sang tukang bocorna eta pipa cai teh masih ditalungti ku petugas. Nyakaos kitu video amatir ngeunaan pipah saluran cai anu diameterna 60 cm milik Perumda Tirta Raharja anu bocor tepi ka nyemprot di Jalan Raya Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Bocorna eta pipah teh ngabalukarkeun semprotan cai meh 5 meter kawas cai mancur anu antukna ngamalir ka sababara imah warga sarta jalan di sabudeureunana. Antukna jalan ti Lelewek Soreang Muruka Ciwidey kungsi ka teu bisa diliwatan ku kendaraan. Dina rongan mah bocorna pipah teh alatan prak-prakan ngagali taneuh nalika proses memanah mayang petugas. Eta pipah anu bocor teh ngalantarankeun imah warga di sabudeureunana kakeueum meh 30 cm. Warga teu bisa kukumaha ukur bisa pasrah dumeh sakumna parabotan rumah tanggana kakeueum cai. Cik salah seorang warga nu imahna kakeueum cai PDAM Jajang, eta kajadian bocorna pipah teh karandapan jam 8 isuk-isuk nalika dirina bakal muka toko. Masih cek Jajang, eta kajadian teh ngabalukarkeun sakumna parabotan rumah tanggana kaasup barang elektronik teu kapulung. Ya, bukan banjir. Itu dari PDAM kemarin digali. Mau bikin pembuangan air. Tapi belum selesai udah keburu musibah gitu. Kejadian jam berapa, Pak? Jam 8 kurang 4 kalau enggak salah, Mas. Saya lagi mau buka toko tadi. Pak, ini yang terdampak Bapak apa aja nih, Pak? Aduh, belum dicek ini semuanya. Yang penting ini air aja habis dulu. Tempat tidur nggak akan bisa tidur. Dua rumah Bapak ya? Ya. Sajeroning kitu Direktur Teknik Perumda Tirta Raharja Agus Pujiarto anu ngecek langsung ka lokasi nembrakeun bocorna eta pipah anu bisa ngamalirkeun cai kurang leuwih 100 tepi ka 110 liter per detik teh karandapan nalika petugas lapangan nyorang proyek memenah mayeng. Kukituna pihak Perumda kedal janji bakal tanggung jawab sagemleng naka warga nu imah naka keum cai PDAM. Akan Pak, ini yang bocor itu apa sih? Ya, ini sebetulnya kita sedang dalam proses pemeliharaan. Sebetulnya, jadi kita mengantisipasi tadinya gitu ya, kalau-kalau terjadi gangguan, ini supaya kita bisa lebih cepat gitu. Sekarang sebetulnya, kebocoran barusan jam 1 jam ini sebetulnya sudah bisa kita antisipasi lebih cepat karena kita tidak mengganggu pelayanan yang lain masih tetap bisa sesuai dari tempat lain sebetulnya seperti ini. Hanya memang sekarang saya berpikir bagaimana dampak daripada air tadi gitu ya terhadap warga. Bagaimanapun juga kasihan warga gitu ya, di bulan Ramadan ini supaya mereka itu bisa enak, nyaman, tentram gitu ya. Kita tetap akan bertanggung jawab terhadap dampak daripada kerugian yang ditimbulkan oleh air tersebut. Dinamprona, kasang tukang bocorna pipah cahaya nukarandapan meh tilu jam teh tacan dicindeken dumeh masih dinapanalungtikan serta investigasi petugas internal Perumda Tirta Raharja di lokasi. Eta pipah anu bocor teh rarancangna mangrupa proyek saluran cai anu kena bakal ngamalir ka sakumna wilayah di Kabupaten Bandung. Sanajan kitu pihak Perumda Tirta Raharja nyendekeun eta kajadian bocorna pipah cai teh moal ieu ngagejer distribusi atawa pangladen cai ka sakumna imah anu ngalanggan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.